sampai 2 jam. 2 jam. Okay. Oh, gitu. Iki sayurnya sayur apa, Bu? Sambal goreng, sayur goreng. Sambal goreng. Tempe. Anu, recek. Recek kali tahu. Oh, tolo kali. Oh, enten tolo nggih, Pak? Nggih. Iki pun. Udah sampai, ini udah sampai di Klaten lagi, di tempatnya Sompil Bu Sri Kojo. Kita masuk ke dalam ya, kayak apa sompilnya. Nah, ini masuk ke dalam sana, jadi deket sama tempatnya Mbah Gandung, Pak. Nah, ini masuknya gang sana sama Mas Yoyo seperti biasa. Nah, oh ternyata di sini. Sini di sini nih. Nah, ini tempatnya Bu Sri Kojo. Nggih, derek video nggih, Pak. Nah, sumpilnya pun juga nih, Pak. Nggih. Oke. Nah, ini sumpilnya yang sudah jadi. Jadi sumpilnya kayak gini. Ini kayak anu apa namanya? Lontong gitu, tapi bentuknya segitiga. Kayak gini nih. Ini sudah, oh ini sudah matang ini. Masih hangat nih. Ini masih hangat, masih hangat. Oh, oke. Okay. Oh, memang beras nggih, Bu? Oh. Nah, ini bahannya itu cuma beras. Beras. Beras biasa nggih, Bu? Nggih. Nah, ini kenging napa? Iki bubuk dele. Oh, bubuk nek mumpun mateng. Lengkap e. Nah, niki godhonge godhong napa? Godhong pring. Oh, godhong pring. Nek godhong senese mboten saged nggih. Liyane. Tapi dikasih ageng godhong. Oh. Nggih, mirip bakcang nggih. Nggih, nggih. Nek bakcang ente ngene. Nggih, nek iki kosongan. Nggih. Nah, ini berarti mirip anu nggih, Bu, mirip kados lontong okay. Tapi dibungkus nganggo godhong pring. Oh. Nggih, nggih. Niku takrane namung kali sendok. Nggih, setengah. Niki setengah niki. Ngoten niki. Oh. Okay. 2/3 okay. Godhonge. Okay. Oh, nggih. Okay. Nah, niku berase beras biasa terus di anu didang. Napa pripun? Kocok. Oh, niki sak derengan. Heeh. Niku anu. Oh, niki dadine niki, Pak. Nggih, nggih, nggih. Niki mentae mungkin nek direbus dadine niku. Nggih. Atus persis lontong. Persis lontong. Nggih. Tapi sayure sing penting. Nggih, nggih, nggih. Kalih anu nggih nek lontong kan godhong gedang nggih. Nggih, niki kudu pring nggih, Pak. Nggih. Oh, nggih. Niki pun wiwit taun pinten, Pak? Sadiane. Nggih, kirang langkung gangsal 11 taun, Pak. Gangsal 11 taun. Nggih. Biasane nek sadiane teng pundi? Nek sadiane namung wonten dinya. Ya, terus anak kula rek-rek mandi teng Serawat niku. Oh, nggih, nggih, nggih. Nek teng Serawate saben dinten napa? Saben dinten. Saben dinten, nggih, nggih. Niki pas prei. Nggih, wonten. Niki nek sak porsi pinteran? 7.000. 7.000 niku angsal? Setunggal piring maksude. Nggih, setunggal piring ku sompile setunggal. Sekawan. Oh, sompile sekawan. Paringi sayur niku kalih bubuk. Oh. Oh, nggih nggih nggih. Mangke menawi tambah panganan opor. Kok wonten opor? Nggih, biasa. Tapi niki sing mateng lho tinggal nggih. Kripang niku. Nah, ini baru beberapa hari yang lalu baru ganti gas, tapi dulunya sebelum ganti gas masih pakai itu tuh, masih pakai kayu.
Kalau kesini masih pakai kayu kayaknya lebih jos. Sampai 2 jam. 2 jam. Okay. Oh, gitu. Lama. Bu niki nek sedinten telas pinten sumile, Bu? Harian 3 kilo, Pak. 3 kilo beras nggih. Oh. Iki kan mungke sak enten pesenan. Ade Jumat Berkah. Niku nek 3 kilo niku dados pinten biji? Nggih, kira langkung kali atusan. Kali atus. Oh, nggih nggih. Tapi saged kalah. Lah iki nek tergantung ranipun. Ranipun. Gedhe cilik godhok. Nggih. Niku nek ngecer niku nek tok pinten, Pak? Sumbile tok. Setengah lewu ingkang ageng. Oh. Kadhe arep kalen nggih. Kalen setengah sikung. Oh, nggih nggih. Tapi rata-rata setengah lewu nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak niku wau nek godhonge jenengan tumbas napa anu, Pak? Godong pringe. Nggih, kula pas suwi ambak. Oh, pas suwi ambak. Nggih. Yep. Mergane napa, Pak? Nggih, mergane nek mungkin nek tumbak niku sok nggih, niku terus didoli cilik-cilik niku, dipadosi sak kecekele. Oh, lek kula rak saged milih. Nggih. Kula pas suwi ambak. Niku metik napa tumbas jenengan? Nek kula wonten sateng pinggir lepen niku mencasi ngaten. Oh. Mangke beto matuk dados petik wonten griya. Oh, nggih. Berarti gye. Berburu nggih, Pak, nggih. Nggih. Berburu godhong. Nggih, berburu godhong, nggih. Nggih, nggih, nggih. Anu lokasi pringe berarti mpun Pak. Nek pas telah niku pindah-pindah. Nggih. Namung lokasi kula menika sampun wonten saking lepen Lusa. Nggih. Wetan Lusa menika ngantos dumugi Wetan Jasa. Dados nurut lepen niku kula. Oh. Kita pindah-pindah ngaten. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niku nek pun badhe petik terus pripun, Pak? Niku bahan petik badhe pun nangge menika pun rendam rumiyin dikum. Nggih direndam. Nggih dikum. Lah mengke sampun dikum kinten-kinten nggih kalih jam napa 3 jam mboten luweh dang luweh sae. Lah mengke terus pun kopyok-kopyok kersanipun resik. Oh nang ngaten niku tok. Mboten nganggo sabun apa-apa nggih. Mengke mambu. Oh. Oh nek nganggo sabun malah mambu ya, Pak? Nggih, mambu. Oh. Nggih. Nggih nggih. Niku dikume pak anget napa toyone? Toyane pun. Nggih. Toyane pun nasep biasa. Oh, toyo biasa nggih. Nggih. Iki sedinamel nggih, Bu nggih. Nggih. Berarti sak porsi angsal sekawan. Nggih. Sama dadi langsung ya. Iki sayurnya sayur apa, Bu? Sambal goreng, sayur goreng. Sambal goreng tempe. Anu, krecek, krecek kalih tahu. Oh. Tolo kalih. Oh, wonten tolone nggih, Pak. Nggih. Iki pun. Niki nek pengrajin sumpile namun jenengan tok napa wonten sanes sing mleh, Pak? Ingkang. Sambal sumpile. Nggih. Namung mriki. Mriki tok? Nggih. Sak Klaten. Nggih. Oh, nggih. Kira-kira Klaten sering beri kira-kira Klaten, Cawa, sami beri. Oh, gini-gini. Ini Busri Koco ini ku? Iya, Busri Koco. Koco pula, Busri ini pun ini. Oh. Sri Koco, iya. Oh, Sri Koco ini ku senes ane nge? Senes asmane ibu ya? Iya, nak menengah Busri. Busri. Ini ku Sukoco. Oh, Sukoco. Iya, Sri Koco. Pak Sukoco kali Busri. Oh, gini-gini. Sombilnya sudah dapat. Dapatnya satu porsi harganya 7.000, dapatnya sombilnya 4, terus ada telurnya, ada dagingnya, ada kreceknya. Jadi ini sambal goreng krecek. Ada kreceknya, sombilnya ini nih. Sombilnya jadi kayak lontong tapi bentuknya segitiga. Telur sama ini bubuknya. Nah, ini tuh satu-satunya di Klaten yang jual sombil. Enggak sabar nyobain kayak apa. Sambal kreceknya sama sombilnya. Ini kuahnya gurih, terus nggak pedes. Oh, ada pedesnya sedikit, tapi sedikit banget, tipis banget. Tapi kalau buat rasanya, ini gurihnya strong banget. Gurihnya gurih santan.
Nah, ini bubuk ketannya. Nih. Ini bubuk ketannya pakai sambel ini. Oh. Ini jadi bubuk ketannya itu nambahin gurihnya kuah. Oh. Jadi kayak makan ketan bubuk tapi ini pakai kuah gurih. Dan ketannya diganti sama lontong. Ini khas Klaten banget. Telur pakai sumpilnya. Ini ada karaknya juga. Ini salah satu khasnya Klaten. Jadi makan sumpil pakai karak. Karaknya di pum. Kalau enggak, langsung digigit aja. Ini buat yang suka pedas, ini kurang pedas. Jadi kayaknya harus ada sambelnya. Ini pada sini udah ada potongan cabenya nih. Tapi ini nggak terlalu pedes. Buat yang suka pedes ini nggak ada pedesnya sama sekali. Tapi buat yang nggak suka pedes, ini sudah sedikit pedes. Udah lumayan di lidah. Ini kita cobain. Kalau tadi kan pakai kuahnya. Ini cobain sombilnya aja. Jadi nggak pakai kuah. Nah, ini kalau dulu di Kebumen juga ada kayak gini. Tapi nggak ngerti cara membuatnya kayak apa. Namanya ya sama, tapi bukan sumpil, tapi sumpil kalau di Kebumen. Nyobain nggak pakai nggak pakai bumbu apapun. Ini mirip lontong, cuma kayak bakcang itu, jadi ada aroma bambunya masuk ke nasinya. Terus ini kan ada. Nah, tadi minta bubuknya juga, bubuk kedelai. Ditutul, dicocol ke bubuk kedelainya. Jadi kalau ini kepake bubuk kedelai, jadi kayak ketan bubuk, tapi wujudnya nasi, bukan ketan. Enak. Ini buat yang kangen ketan bubuk tapi nyari ketannya susah, beli sumpil, kasih bubuknya ini, bubuk delinya. Baru aja di info, jadi bambunya ini daun bambu kan, daun bambunya itu pakai bahasa Jawanya pakai pring apus, jadi jenis bambu yang namanya apus. Nah, jadi nggak bisa pakai bambu yang sembarangan, bambunya juga khusus karena daunnya lebih lebar kalau pring apus atau bambu apus. Ini udah nih dari tempatnya sumpil Bu Srikoco. Ini kalau pas kalian kesini, di sini ada tulisannya habis di sini, berarti udah nggak bisa pesen lagi. Tapi kalau di situ belum ada tulisannya habis, masih bisa menikmati sumpilnya di dalam ya, nggak di luar. Masuk ke dalam aja. Cobain aja, ini khas Klaten banget dan ini tempatnya Pak Sukoco, satu-satunya di Klaten. Nah, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe di sini. Pencet juga tombol loncengnya biar ada notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.